hasil lo kan rapid test sama telepon. Rapid. Oh, petang. Mungkin bakalnya nih jam 4 apa? Supaya mau kapan? Mumpung ini masih ada waktu, kalau memang kok di sana di cancel, tak cancel segera gitu loh, kasihan. Yang pro ini pro jadi ya? Saya belum tahu. Masa nak? Terus katanya jana, kata dinas. Halo, Kang Heru. Iya. Ini aku di kandang. Iya. Yang penting SKK aja ya. Dikirimnya nanti satu. Ya. Di sini, Pak. Ready stock ada 28. 27. Sudah 7. Sudah laku, Pak. Tinggal 2 ekor yang jumbo-jumbo. Pak, untuk kondisinya sendiri sehat atau gimana, Pak? Alhamdulillah sehat karena rutin dokter dinas saya komunikasi dan ngecek sih. Karena ada punya bupati ada di sini. Satu ekor rata-rata harganya berapa? Satu ekor di sini ada yang 25, 30, ada yang 60, enggak apa-apa. Jadi rutin dilakukan pengecekan juga? Siap, rutin, obat cacing rutin. Upaya kebersihan kandangnya seperti apa, Pak? Tiap hari kita mandiin, visitor biasanya kita langsung disinfektan, kayak tadi. Semprotnya berapa kali satu hari, Pak? Dua kali. Pagi habis dimandiin, sama sore habis dibersihin lagi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah ke beberapa tempat pengepul pedagang, itu alhamdulillah sehat semua. Dan ada beberapa yang memang harus dikirim ke luar kota, ya secara persyaratan medis harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari kami, kami akan mengeluarkan itu. Setelah ada persetujuan dari wilayah penerima. Nanti sapi-sapi yang akan dikirim ke masing-masing pembeli hewan kurban disertai surat SKH atau bagaimana? Ya, tetap harus kita sertai itu untuk menjamin kesehatan hewan kurban ini tetap kita sertakan surat itu. Dan pada saat hari H itu pun juga nanti akan kita periksa, kita sudah buat tim, akan kita bagi ke beberapa wilayah, hampir semua wilayah sudah kita bagi tim untuk melakukan pemantauan pemotongan hewan kurban. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.